ini ada sambel atau kuah ini? Bumbu atau kok sambel? Bumbu ya. Bumbu ya. Ini bumbunya nih cuy, enak banget cuy. Bumbunya tuh kaldu ayam. Kaldu ayam pedas. Enak banget cuy. Cuy, jam 12 siang, pas jamnya makan siang di warung apa nih? Nasi campur apa? Warung pedas Bu Oki. Warung pedas siapa namanya ini? Pokoknya di warung nasi Bu Oki. Warung nasi pedas Bu Oki. Warung nasi pedas Bu Oki yang di Nusa Dua cuy. Jam 12 siang, sepi. Mujurnya 100. Jam 12 siang, sepi. Cuman Kak Samurai dan kru aja yang ada di sini cuy, sepi. Paling pengunjung lain satu atau dua orang. Halo sis. Semongko. Semongko. Jam 12 siang ya. Nasi pedas Bu Oki yang biasanya luar biasa ngantri-ngantri itu cuy. Coba makanan aku dan yang exciting itu bisa apa namanya? Bisa menunya itu langsung cepat ya, memang cepat ya. Tapi ini lebih cepat lagi datangnya cuy. Ini udah dieksekusi sama kru. Jadi dia ayamnya itu ada semacam bumbunya. Nggak tahu ini bumbunya bumbu apa, tapi enak. Ayamnya ada bumbunya. Terus, urap-urapnya juga lebih berbumbu. Jadi dia memang nasi pedas ini pedas ya, pesannya pedas tapi nggak pedas. Secara teknis, dia lebih berbumbu. Dia nggak benar-benar berbumbu ya. Minta ayamnya dong, yang ayam sebenarnya tuh ada sendoknya nggak? Yang ayam sih. Jadi Kak Samurai pesan nasi campurnya secara nasi campur secara apa namanya? Secara komplit dan nambah ayam suwir satu porsi ini satu porsi sih. Pesannya dua porsi, cuman sepiring ini satu porsi. Ini ayam suwir. Ayam suwir. Ya. Ayam suwir yang pedas. Ini mintanya pedas, tapi jatuhnya asin ya. Nggak pedas. Lebih pedasan. Kayak lebih pedas yang lalu-lalu deh. Nggak tahu, mungkin cabai lebih mahal ya. Ini ayam suwirnya tuh. Udah nambah nasi belum? Bilang. Bo, nasi satu lagi. Nasi. Nambah nasi satu ya. Nasi. Ya, kan nambah satu. Itu waktu Kak Samurai nambah nasi tuh ya. Mbak, kalau di sini nyebutnya mbok, karyawan tuh pada duduk-duduk semua. Biasanya, mana pernah mereka sempat duduk, pengunjung bolak-balik berangkat, datang, berangkat, duduk. Mau dua-duanya nanti-nanti. Memang luar biasa. Efek dari COVID ini. Efek dari wabah ini luar biasa. Kuah esok. Nasi ayam pokoknya udah datang cuy, pesenannya Kak Samurai. Sambil ya? Nasi putih, separuh telur, kemudian ada ayam suwir, pesan ayam suwirnya dua porsi lagi. Ada bumbu kaldunya, ada sate lilit, ada semacam sambal mata, ada kacang asin, ada urap-urap kacang panjang. Tapi intinya adalah di ayam suwir, sama ayam, ada daging ayamnya juga dan ayam suwir itu intinya maka disebut
nasi ayam atau nasi campur Bu Oki, nasi pedas. Dia terkenal dengan kepedasannya dari bumbu ayamnya ini. Cuman karena Kak Samurai nggak suka pedas, maka minta nasi ayam yang nggak pedas. Walaupun dikenal sebagai nasi pedas, tapi nasi ayam pedas, tapi Bu Oki ini juga punya menu ayam yang bumbunya tidak pedas. Disediakan buat orang-orang seperti Kak Samurai yang tidak suka pedas. Jadi amanlah buat tidak penyuka pedas seperti Kak Samurai, aman di sini cuy. Walaupun tidak terasa pedas cuy. Tapi buat Kak Samurai tetap pedas. Karena lidahnya Kak Samurai kan memang sensitif dengan pedas. Untuk menetralisir rasa pedas, ini pesen teh tawar hangat. Kita habis ini langsung balik ke Surabaya cuy. Jadi makan siang di Bu Oki Jimbaran. Bu Oki Nusa Dua, terus balik Surabaya. Makasih. Mana nasinya? Di bawah ya? Nah ini cuy, nasi yang baru datang, nasi campur yang baru datang, komplit. Ini ada sambal atau kuah ini? Bumbu atau sambal? Bumbu ya. Bumbu ya. Ini bumbunya nih cuy, enak banget cuy. Bumbunya tuh kaldu ayam pedas, enak banget cuy. Ada sate lilitnya juga. Sate lilit. Nah, sate lilit di sini cuy, itu dia lebih dominan kelapanya, bukan daging. Ada kacang, ada bumbu. Ada urap-urapnya. Ada acar bawang. Kuahnya nambah apa enggak? Ini cuy. Jadi pada saat sebuah depot itu sepi, itu prima banget masakannya. Karena ya tadi hanya Kak Samurai yang dilayani. Jadi yo, luar biasa. Benar-benar dapat yang enak. Alhamdulillah sih. Aku gak isek langsung. Hey. Beberapa kali makan di depot nasi campur yang terkenal di Bali itu sate lilit memang masakan tradisional. Cuman sate lilit itu rata-rata dominan campuran kelapanya. Jarang-jarang yang dagingnya lebih dominan dibandingin kelapanya. Dari nasi campur nasi pedas Bu Oki Nusa Dua, Kak Samurai melaporkan. Nasi campur nasi pedas Bu Oki ya, benar ya? Nasi campur Bu Oki Nusa Dua, Kak Samurai melaporkan. Makan enak bersama Samurai, Samurai makan-makan, Fung Hai Se Lam Lam Sum, Samurai jalan-jalan. Dadah cuy semua. Oke semua, buat yang baru ditinggal pacarnya, ini bakpao buat kalian. Wow, lihat cuy.